Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 28. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Fanadaw sahibahum fata'atafa 'aqar. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu kashimil muhtadir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kadzabat qawmu Lutim bin nudhur. Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut. Najjaynahum bisahar ni'matan min 'indina. Kadzalika najzi man syakar. Walaqad anzarahum batashatana fatamaraw bin nudhur. Walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nudhur. Walaqad sabbahahum bukratan wa azabun mustaqir. Fadhuqu azabi wa nudhur. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad jaa ala fir'auna an-nudhur. Kadzabu bi ayatina
بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر فما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مالك Sadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang sebelumnya surat Al-Qamar ini memang menerangkan atau menceritakan keangkuhan manusia kepada Al-Qur'an. Padahal dia tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak semangat untuk mempelajari Al-Quran. Padahal kiamat itu sudah dekat. Nah, dari sinilah orang-orang yang menentang, tidak mau mengikuti tuntunan Allah melalui kitab yang disampaikan oleh Rasul dengan kitab yang disampaikan itu. Itu yang menentang-menentang itu dihancurkan semua oleh Allah. Jadi orang yang tidak mau menerima tuntunan Allah, ya, maka dia dihancurkan sebagaimana yang diterangkan bermacam-macam kemarin itu, mulai Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh juga begitu, umatnya dihancurkan dengan didatangkan air bah dari bumi, dari langit turun semuanya sampai meninggal semuanya. Itu kaum Hud juga begitu. Kaum Hud sombong, dia itu kaya raya, ya tahu, rumahnya dia arsitektur itu. Kaum Hud itu arsitektur apa yang membuat rumah itu, tukang-tukang membuat rumah di bukit dibuat gua itu. Itu dihancurkan karena sombongnya, dia tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Terus kaum Samud juga begitu. Kaum Samud itu dia mempunyai keahlian seniman, mengukir. Nah, itu mengukir itu. Nah, itu kemarin ini dijelaskan juga ini kaum Samud. Lah mereka juga begitu. Malah justru kalau kita lihat di sini kemarin itu kadzabat Samud bin Nuzur ayat 23, kaum Samud itu mendustakan. Ya, bahkan mereka itu mengancam kepada Nabi Soleh. Nah, faqalu abasarum minna wahidatan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin. Mereka itu berkata, apakah kepada manusia seperti kamu ini soleh? Minna wahidatan, seorang di antara kami, nattabi'uhu, harus mengikutinya. Nah, itu penghinaan itu. Mong koyok kon ngene ta, ono di antara kita yang lebih hebat. Mengapa kok tidak mereka yang hebat itu daripada kamu yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepadaku? Oh. Inna idza
inna idzal lafi dhalalin fi dhalali wa su'ur. Gitu ta? Inna sesungguhnya kami kalau demikian melok ikon ngene iku termasuk aku golongane wong sesat, wong goblok. Wa su'ur dan gila aku iki kan. Wa ulqiyad dzikru alaihi mim bainina bal huwa kadzdzabun asir. Apakah diturunkan atau adzikru wahyu itu alaihi min bainina kepadanya di antara kita padahal kita orang-orang yang hebat. Bal huwa kadzdzabun, sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang amat pendusta, dicoleh itu dikatakan malah dipisui. Asirun lagi sombong kan. Barulah sayalamuna adam sayalamuna ghadam manil kadzabul asir, kelak mereka itu akan mengetahui soleh anil kadzabul asir, siapa yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong itu. Ya mereka itu, kamu menyampaikan tuntunan itu orang jaluk bayaran hanya cuma merupakan rasa kasih sayangmu supaya ke mereka itu tidak diazab oleh Allah. Yaitu saya lamuna ghadam minal kadzabul asir, yaitu kelak mereka akan mengetahui sapa sing sombong. Inna mursilun naqati fitnatal lahum fartaqibhum wastabir. Inna sesungguhnya mursilun naqati, kami akan mengirimkan unta betina. Jadi kamu tenang saja anu saleh, yaitu Allah akan mengirimkan unta betina yang dijadikan dari batu yang besar. Fitnatan sebagai cobaan, ujian. Lahum bagi mereka, nah, kami lakukan hal itu guna untuk menguji mereka itu. Dengan bukti-bukti yang aku tunjukkan ini mau kembali atau tidak. Tapi kalau dia nanti akan mengganggu atau merusak ini, maka itulah akan turun azab. Fartaqibhum, maka tunggulah mereka, amatilah mereka soleh. Wastabir dan bersabarlah kamu untuk menanti itu. Nah, dijadikanlah oleh Allah apa itu batu besar itu menjadi unta. Di mana unta itu unta besar dan lagi hamil. Apa dia hamil? Bunting ya. Kalau hamil manusia yaitu bunting. Bunting enggak bisa diambil susunya. Susunya ini bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di lingkungan itu. Tetapi dengan persyaratan itu harus ada belik, apa itu tempat minum ini dibagi dua. Hari ini onta, hari besok masyarakat. Tetapi ono kompensasi nih dari air kebutuhan itu mah diganti susu nih onta. Tapi dengan syarat dia meminta ojo sampai diganggu ini ontanya Gusti Allah. Itu salah, tapi salah mengatakan demikian. Jadi wanabihum annal ma'a kismatum bainahum kullu sirbim muhtadhar. Wanabihum, dan beritakanlah, beritahukan dan ono annal ma'a kepada mereka bahwa sesungguhnya ma'a air kismatun itu terbagi, dibagi-bagi bainahum di antara mereka, kelompok masyarakat itu dengan unta betina itu. Jadi sedino unta betina ngombe, menene ada masyarakat itu. Nah, dibagi-bagi. Kullu sirbin, tiap-tiap minum bagian air itu muhtadhar, dihadiri oleh yang berkepentingan itu. Jadi kalau dibagi sedino unta, sedino masyarakat muhtadhar. Nah, itu. Setelahnya itu, fana tausama khibahum fata'ata fa'aqor. Nah, setelah itu sudah terjadi itu beberapa hari berjalan demikian, masyarakat di kono iku dengki, wah iki terganggu, aku gak iso njogo apa jenenge airiku. Wis lek ngono, tokoh-tokoh di kono iku memanggil seorang yang gagah perkasa untuk menangkap si onta itu. Nah, itu. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqor, maka mereka memanggil kawannya, yaitu orang-orang yang gagah perkasa untuk membunuh unta betina itu. Fata'ata, lalu kawannya itu, orang sing dikongkon itu nyekel unta itu, ditangkapnya unta itu, fa'aqara dan menyembelihnya. Ini. Kenapa kok demikian ini? Karena dia merasa terganggu dengan unta ngombe sedino, semaringun masyarakat sedino menek, bergantian terganggu.
Padahal iku wis ana kompensasine, dikei susune onta itu lebih nikmat sebenarnya. Tapi karena kesombongan mereka, akhirnya onta itu dibeleh. Wah, ini. Nah, begitu dibeleh, nah, fakaifa kana azabi wa nudur, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku, yaitu peringatanku terhadap mereka sebelum azab diturunkan kepada mereka. Lalu Allah menjelaskan, opo azabi itu, inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahasimil muhtadir. Itu. Inna sesungguhnya arsalna, kami menurunkan, memerintahkan, menimpakan alaihim atas mereka sayhatan, suatu suara yang keras, wahidatan, yaitu fakanu ahasimil muhtadir, yaitu maka jadilah mereka itu dengan suara itu seperti apa? Guntur, guntur besar, terjadilah goncang semua itu, dia mati seperti kayu-kayu yang kering yang dijadikan sebagai kandang kambing. Itu jadi koyok kayu elek-elek itu, kayu sing rusuh kabeh. Itu dijadikan sebagai kandang kambing, cagai kandang kambing kan begitu tak? Itu. Jadi dengan guntur suara yang keras itu mang, terjadilah goncang, dia mati semua. Lelek Nabi Hud dah, Nabi Hud puting beliung itu dipotol gulune dengan puting beliung. Ya toh? Coplok kepalane dengan tubuhnya seperti kayu apa? Pohon kurma yang tumbang. Ya Allah Tuhanku. Loh ini loh Bu, ini orang yang menentang Allah tidak akan bisa kamu mengalahkan Allah menungso. Kok sombong banget kamu ini? Nah, ini sudah dihancurkan itu. Markon walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Oleh karena itu Allah memudahkan Al-Qur'an itu untuk bisa dipahami, untuk bisa dibaca, untuk bisa dimengerti supaya kamu menerapkan Al-Qur'an ini dalam kehidupan sehingga tidak diazab oleh Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, wong gak ngaji ku dosa apa gak? Dosa. Itu menentang Allah, padha karo jenengan sekolah SD, ya toh, umpama sekolah SMP atau SMA lah ya. Itu di sana ada tata tertibnya. Ya toh, lek dino Senin-Senin itu mungkin putih-putih, nyoba gawe ya aku tak abang putih. Eh, menentang apa ndak? Menentang. Lek kok gak gelem rene pindah teko bumi ini Allah. Lek kok gak gelem mengikuti tata tertib sekolahan itu, pindah nang sekolahan lainnya. Sing sak karepmu dhewe, gitu loh. Lah kalau kamu tidak mau mengikuti tuntunan Allah ini, orang gelem ngaji, orang gelem mempelajari itu, pindah teko bumine Gusti Allah, golek bumi lain. Mars kono lho, gak apa-apa. Tembak tambah rai sambean. Nah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal mumtakin, maka ini pelajari supaya kamu mengerti dan kamu akan melakukan ojo sampai terjadi diazab oleh Allah, maksudnya ngono. Gitu loh. Kadzabat qaum Lutin bin Nuzur. Nah, ini juga kaum Lut. Nah, kaum Lut juga begitu. Nah, itu telah mendustakan ancaman-ancaman itu, dikandani jangan berbuat begitu. Kadzabat qaum Lutin musyrik. Nah, ini di sini kalau kita lihat ya. Kaum Lut itu tidak disebutkan nama apa? Kalau kaum Ad itu Nabi Hud itu kan kaum Ad ono jenenge. Kalau Nabi Soleh, onok kaumnya namanya kaum Samud. Ada. Tapi kaum Lut ini tidak ada. Kazdabat kaum Lutim bin Nudur. Kaum Lut itu pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu di kandang itu. Apa itu? Karena melakukan sodomi senengani lanang karu lanang. Utawa wedok karu wedok lah. Umpama ini lah sodomi. Lah ini kenapa kok gak disebut kaum ini? Karena ini pelajaran bagi kita. Ojo suka mengungkap-ungkap kejelekannya orang. Karena ini sudah orang yang keterlaluan, maka diungkap, jangan diungkap. Itu sudah keterlaluan. Kenapa? Karena sudah luar biasa manusia laki-laki senang dengan laki-laki itu sudah melanggar fitrah. Maka orang yang pelanggaran yang terlalu jangan diungkap-ungkap. Bagi kita ojo ditelanjangilah. Kenapa sekarang kaum Ad itu juga mungkar, tapi kok disebutkan kaum Ad? Karena kesombongan. Lah kesombongan itu bisa menjadi kebiasaan manusia
sudah menjadi sifat manusia, kalau mereka sogeh sombong itu wajar. Itu sudah kebiasaan. Tapi wajar juga sogeh itu diputer gulune putul wajar. Ya karena kesombongan itu toh. Nah, itu. Jadi kalau ini tidak wajar, maka ini jangan diungkap. Hanya sedunia itu hanya cuma makhluk Allah yang gelem lanang karo lanang itu, walaupun itu kewan tidak mau, kecuali hanya cuma kaum Nabi Lut itu. Kewan mau enggak laki-laki dengan laki-laki? Enggak mau, mesti tumbruan. Wong iku lho petik jago karo petik jago ora gelem kok, mesti tabluan. Itu lho. Nah, ini. Nah, di situ. Makanya di sini tidak disebut. Oleh karena itu jangan kamu telanjangi keburukan orang lain, ojo. Loh kan Pak Afid, kan bagaimana kalau kita mau mencari mantu, terus tanya kepada seseorang, "Yo opo sih bakal mantuku si A ini yo opo?" Yo kan danono, aku biyen iku tau roh dek iku mabuk. Ya wis, ojo. Oh, biyen mabuk dek kono nyolong, dek kene ah, jangan itu menanjangi. Jadi sekedarnya saja. Ojo sampai ditelanjangi gitu. Inna arsalna alaihim hasiban illa alalud. Najainahum bisahar. Inna sesungguhnya arsalna kami telah mengutus, gak? Arsalna alihim telah menggembuskan, mengutus untuk menggembuskan alihim kepada mereka hasiban, angin yang membawa terbang batu. Ini. Jadi itu disiksa oleh Allah itu dengan hembusan angin. Hembusan angin itu bisa melikap no anu tanah. Jadi angin itu was ini kita angin melikap orang katut munggah. Munggah ini roto kabeh jeriat, sak batu-batu ini diantem no iku dibanding Masya Allah. Itu paling anu dibalik. Jadi tanahnya ku dibalik melalui angin. Jadi bagaimana angin kerasnya itu ya suwer ini ngelikap kabeh, kambal ngelikap. Wong iku katut munggah pisan, juwato di situ. Itu diterangkan di ayat lain itu kan diwalik kan ini bumine diwalik itu. Nah, diterbangkan batu-batu dijatuhkan kepada mereka illa ala Lut kecuali keluarga Nabi Lut. Nah, keluarga Nabi Lut ini ada satu istrinya yang katut, ya toh? Di ayat lain diterangkan ada Nabi Lut itu bojone melok katut itu, katut apa disiksa itu diazab oleh Allah karena dia menyetujui dengan perbuatan-perbuatan sodomi itu disetujui. Maka kata itu. Jadi illa lalu kecuali keluarganya Lut. Ya yang mana itu? Istri yang itu dengan putrinya dua. Istrinya, istri yang pertamanya itu dengan punya putri dua. Itu yang selamat. Yang lainnya tidak. Kenapa Nabi Lut itu gak yang istrinya yang lain, yang satunya itu kena itu? Inilah merupakan bimbingan bagi kita bahwa jangan kamu mengandalkan bahwa kamu adalah anaknya seorang tokoh dan lain sebagainya. Itu sama saja di hadapan Allah tidak ada yang seperti itu. Siapa yang berdosa di hadapan Allah, ya toh? Siapa yang musyrik, siapa yang kafir di hadapan Allah itu tidak peduli, itu pasti akan mengenai azab. Jangankan istrinya, sedangkan Nabi Lut siapa itu? Anaknya toh? Kan an itu anaknya. Itu tidak ada teori itu. Nah, jainahum bisahar, mereka kami selamatkan di waktu sebelum sahur, sebelum subuh, waktu sahur. Nah, itu keluarganya Nabi Nuh bersama keluarganya yang satu ini dengan dua putrinya disuruh keluar, metuwo teko ndek kene. Kenapa? Karena negeri ini akan kita hancurkan. Ya Nabi Lut, akan kita hancurkan. Segera keluarlah sak gurunge subuh waktu sahur. Nah itu. Baru setelahnya dihancurkan, hancur wis. Nah keluarganya, nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar. Nikmatan sebagai nikmat. Nah, itu diberikan oleh Allah sebagai nikmat. Yang keluar itu tadi, sebagai nikmat. Min indina dari sisi Allah, sisi kami. Kadzalika najzi man syakar. Demikianlah sebagaimana pembalasan tersebut, najzi man syakar, kami berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ah. Ini nikmat atas pemberian nikmat. Apa nikmat itu? Nikmat itu apa? Nikmat itu adalah karunia yang menyenangkan hati yang dikaruniakan oleh Allah di atas kepunyaan kita. Apa kepunyaan kita? Apa? Ada? Harta kepunyaan siapa? Istri kepunyaan siapa? Suami kepunyaan siapa? Jadi tidak ada yang punya, semua milik kita.
Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah di atas kepunyaan kita, kita tidak punya apa-apa. Berarti semua apa yang diberikan oleh Allah, sedikit apapun juga itu adalah merupakan pemberian Allah, kenikmatan yang diberikan Allah. Itu nikmat. Ya ta? Nah, nikmat, salah satu nikmat yang kamu syukuri, ya, nikmat yang kamu syukuri, maka Allah akan mengantarkan kamu kepada kejayaan atas syukur nikmat ini. Mulanya di sana disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kan begitu, akan ditambah kenikmatan itu. Saya tadi malam itu berpikir begini. Malah saya sampaikan kepada anak-anak saya gini. Ya Allah Tuhan, nikmat itu, nikmat satu nikmat, semua itu diberikan nikmat. Ada nikmat yang berlebih. Di antara kebiasaan yang nikmat kita rasakan dari Allah, ada salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah di antara manusia itu berbeda-beda. Kalau salah satu nikmat ini kamu syukuri itu, kamu perhatikan dan kamu lakukan, kamu jalankan, kamu cintai iki kenikmatan itu, maka kamu akan bertambah. Aku dadak moro iling lesti, semerat lestian jenengan. Sopo gak ru lesti? Apa itu? Penyanyi di mana itu? Terkenal di mana itu? Di Indonesia ya, di Indonesia. Saya itu ingat Lesti. Lesti itu kan ceritanya, mereka itu adanya anaknya tukang mie, tukang membuat mie. Saat itu kalau saya perhatikan, dia itu pernah menyatakan bahwa bapaknya lagi kena penyakit dalam yang harus operasi, sebab biaya tidak ada. Lesti dikaruniai oleh Allah suara, sedikit suara yang enak itu. Dan dikembangkan suara itu, sekarang itu kaya nomor berapa itu. Masya Allah, Masya Allah. Itulah. Di antara jenengan ini pasti mempunyai kelebihan-kelebihan. Pasti. Coba ikut teliti apa kelebihan Anda. Inilah syukuri, coba. Maka Allah akan mengantarkan kamu kepada sesuatu yang bisa membahagiakan kamu. Saya ini sugih ya apa itu, Lesti. Sugih-gih. Tukunya berapa miliar rumah di Jakarta. Orang-orang itu di. Itulah. Jadi satu kenikmatan itu loh. Itu. Jadi coba itu, coba niku jenengan syukur. Itu syukur. Syukur itu apa sih syukur? Syukur itu menggunakan karunia Allah sesuai dengan tujuan pemberian itu, satu. Yang kedua, biarpun itu merasa diberi sedikit tapi dirasakan banyak. Itu syukur. Aku diterima sedikit, ya Allah, misalkan ini Masya Allah, begitu. Jadi padha karo istri kalau diberikan belanja kepada oleh suaminya, sikit, alhamdulillah, wis cukup lagi. Walaupun itu 10 ribu. Apa? Kok mangan kerikil. Cukup. Kan begitu biasa. Masih 10 juta satu hari, malah kalau tidak disyukuri, kurang terus. Ya apa iki carane bagi? Kreditane sak mene, sakmu sekolah sak mene, aduh wis. itu disyukuri. Berarti itu menggunakan itu syukur. Nah, bagi yang memberi juga begitu, memberikan banyak kalau dia bersyukur kepada Allah rasanya sedikit sekali. Jadi gak kabot-kaboten, jadi gak koyo apa jenenge. Aku biasa dilok nanti anu, kon iki kok medit banget sih ya, Pak. Kowe iku dulon lek buang kotoran di kali karo nggo pecut. Sing golek ikan iki mlebu nang iki. Deh, gak ya Allah, ya Allah. Jadi gak iling-ilingan. Jadi kalau sudah kita mengeluarkan banyak, tapi dirasakan sedikit sekali dibandingkan karunia Allah itu. Itulah bersyukur namanya. Insya Allah kalau dia itu mencukuri nikmat Allah yang diberikan, walaupun sedikit itu, tapi kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan mengantarkan kepada dirinya menjadi kejayaan dalam kehidupan. Contohnya Mang Lesti, Mang. Walakad anzarahum batasatana fatamarau bin nudur. Walakad anzarahum, dan sesungguhnya dia Lut itu telah memperingatkan kepada mereka. Batasatana akan azab kami. Ojo berbuat begitu, kamu diazab oleh Allah. Tetapi mereka fatamarau, maka mereka itu berdosa, gak gelem mengikuti itu, sombong, gak gelem. Bin nudur, ancaman-ancaman itu bang gak direken.
Nah, dia ini walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna ayunahum fatuku adzabi wa nudur. Walaqad rawaduhu. Rawadu itu merayu. Itu. Jadi dan sesungguhnya mereka itu kaum Nabi Lut itu merayu kepada Lut an dhayfihi supaya dia itu menyerahkan tamunya kepada dirinya untuk diperlakukan sodomi itu. Itu dirayu-rayu Lut itu. Fatomasna ayunahum, malalu butakan mata mereka, lalu langsung oleh Allah diazab. Di saat itu juga dibutakan. Ada yang mengatakan diburusno anune, wajahnya itu diburuskan. Apa dijadikan apa? Koyok bal itu loh, burus. Diratakan itu. Jadi diburusno itu. Itu ada yang mengatakan itu dibutakan. Ya sudah apa saja ya. Fadzuku, maka rasakanlah adzabi wa nudur, azabku dan ancaman-ancamanku. Nah, itu walaqad subbahahum bukrotan adzabum mustaqir. Walaqad subbahahum bukrotan, dan sesungguhnya pada esok harinya mereka itu ditimpa, menini ditimpa azab itu tadi. Adzabum mustaqir, azab yang kekal, terus menerus itu. Mulai saat itu dihancurkan, pindah ke barzah di azab, nanti di akhirat di azab itu. Fadzuku adzabi wa nudur, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fal min muttaqir. Nah ini loh. Allah telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari, untuk dipahami. Maka sudah adakah orang-orang yang mengambil pelajaran dari Quran itu? Ayo, ambillah pelajaran itu supaya tidak terjadi azab. Ini 4 kali, ini yang terakhir ini. Atau walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fal min muddakir. Ah baru walaqad jaa ala fir'auna bi ala fir'aunan nujur. Nah ini diceritakan juga Fir'aun. Sesungguhnya telah datang kepada kami Fir'aun, kepada kaum Fir'aun itu. Sopo an-nujur, yaitu siapa? Nabi Musa dan Harun. An-nujur, ancaman-ancaman itu diingatkan melalui lesannya Nabi Musa dan Harun itu, jangan berbuat semenang-menang kamu. Ya toh? Itu ditunjukkan oleh Allah, diperingatkan melalui ditunjukkan oleh Allah. Satu. Yang pertama itu angin kencang. Angin kencang yang merusak apa namanya? Merusak tanaman-tanaman. Rusak tanaman itu setelah selesai dimunculkan lagi oleh Allah belalang, belalang, belalang. Wah, di mana-mana belalang untuk menghancurkan itu tanaman-tanaman. Setelah belalang itu katak. Katak dimunculkan katak. Wah, keh kodok sampai nang istana kodok. Yang ketiga dimunculkan lagi oleh Allah peringatan itu air apa ini? Apa darah. Banyak orang mimisen. Mimisen terus mimisen itu. Sampai-sampai dikatakan Sungai Nil itu mengalir air yang merah. Karena banyaknya manusia saat itu mimisen. Masya Allah. Tetapi ditunjukkan di samping itu ditunjukkan kebesaran Nabi Musa. Ke mukjizat Nabi Musa. Tapi mereka itu tidak gubris sama sekali itu. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum ahda azizim muktadir. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kesemuanya itu 9 mukjizat itu diturunkan oleh Allah supaya dia sadar. Gak gobris sama sekali. Fa akhadnahum, lalu kami azab mereka ahda azizin, sebagai azab yang maha perkasa Allah. Muktadir, lagi maha kuasa. Ini sudah selesai. Benar. Jadi manusia-manusia, kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah itu tidak sembarangan kaum. Nabi Nuh juga kakak kuat, gagah perkasa, kuat. Umure panjang juga. Hancur karena menentang, tidak mau mengikuti tuntunan Allah yang disampaikan Nabi Nuh. Nabi Hud juga begitu. Orang arsitektur, soge, gagah, kuat, dan perkasa. Atau, itu pun dihancurkan. Nabi Soleh juga begitu, kaum Samud. Itu juga begitu, ahli ukir dan lain sebagainya. Nah, sekarang ditanya oleh Allah. Aku farukum khairum min ulaikum amwalakum baro'atum fi subur. Aku farukum, apakah orang-orang yang tidak menerima umat kalian ini, sekarang ini termasuk kita-kita ini, khairum min ulaikum, lebih baik daripada mereka itu? Awak dhewe iki lemes, gitu. Pilek wis ora iso nang masjid. Pil
gitu. Wis ngalem banget wis itu karena apa? Karena dimanjakan oleh teknologi, teknologi. Panas gak betah lek ASEAN. Kan begitu toh? Lek dulu dulu gak. Ono sikil iku selalu ono dalan sikile wong saiki alus-alus. Sikile wong biyen kan delok mbah-mbah jenengan. Kapal tok. Ya toh? Melaku, enang tumpang melaku. Itu biyen. Saiki gak enci manjakan. Mulane lemes. Apa lebih hebat daripada kaum-kaum dulu yang dihancurkan oleh Allah? Kok berani men kamu tidak mau mengikuti tuntunan Allah? Amlakum atau apakah kalian telah mempunyai? Mempunyai apa itu? Baro'atum jaminan kebebasan. Ya toh? Fi zubur dalam kitab-kitab. Oh, no, kitab-kitab yang membebaskan itu. Adakah itu? Coba itu lihat. Baik, apa namanya? Nabi Ibrahim. Suhuf Ibrahim atau kitab Taurat atau kitab Injil, adakah yang menerangkan itu yang menjamin keselamatmu, keselamatanmu kalau kamu tidak mau mengikuti tuntunan Allah? Adakah? Tidak ada. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir, atau apakah mereka mengatakan nahnu jami'un, kami adalah satu golongan yang bersatu yang besar sehingga malaikat tidak akan mampu untuk mengalahkan dirinya? Apakah itu yang kamu andalkan sehingga kamu berani menolak tuntunan Allah? Ayo, apakah begitu? Coba lihat itu dalam perang Badar. Rasulullah itu hanya cuma 300 lawan 1000, hancur yang 1000 itu dikalahkan. Apalagi akan melawan malaikat. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dzubur, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu ini tidak mau mengikuti tuntunan Allah? Itu ancaman keras ini. Balis sa'atu mau'iduhum wassa'atu adha wa amar. Balis sa'atu, sebenarnya hari kiamat itu hari yang dijanjikan kepada mereka. Azab yang akan ditimpakan kepada mereka orang-orang yang menolak tuntunan Allah. Wasa'atu dari kiamat itu adalah hazi azab kiamat itu yang adha, lebih dahsyat. Wa amar, lebih ahid, lebih apa namanya? Lebih hebat itu. Sengsara teman. Innal mujrimina fi dholali wa su'ur, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan. Sing berdosa itu mujrimin dalam kesesatan, kebinasaan. Mereka akan mati wasu'ur dan dalam neraka dia nanti. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuku massasakor. Yauma, pada hari mereka diseret finnari, di dalam neraka itu. Fi, di dalam neraka. Ono di neraka diseret, ra ini diceker, disweret, masya Allah. Atas muka mereka. Dzuku massasakor, rasakan sentuhan api neraka itu. Inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan biqadar, dengan ukuran. Nah, ini sekarang saya jelaskan sekarang ini. Qadar ini diukur oleh Allah, semuanya diciptakan diukur oleh Allah. Tetapi manusia ini beda. Matahari diukur, nah ya, ada ukurannya. Perjalanan itu dari detik-detik itu atur. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, atur, tidak ada yang melenceng sedikit pun. Bulan, perputaran bulan, bumi, dan lain sebagainya itu diatur ono ketentuan ini. Sehingga manusia bisa meneliti, ya meneliti, oh ini Idul Adhaku hari ini. Oh, iku wukuf Arafah hari ini bisa. Jangankan itu, sedangkan gerhana matahari, gerhana bulan yang akan terjadi tahun depan itu bisa dihitung. Karena Allah menetapkan ukuran ini, diukur. Ya tahu? Diukur. Pas tidak bisa. Tapi kenapa sekarang ini saya banyak juga yang bertanya pada saya. Bagaimana Pak Afid, sekarang ini ada tanggal hari Sabtu, ada hari Minggu dan ada hari Sabtu. Ya kalau lihat aja wukufnya. Wukufnya itu apa? Wukufnya itu hari apa? Kalau hari Jumat berarti hari Jumat. Nah itu kan perbedaan waktu. Iya, tapi harinya sama. Waktunya memang berbeda. Kalau sekarang ini subuh di sana jam 12 malam kalau tidak salah di Mekah. Ya kan? Jam 12 malam. Itu mundur 4 jam. Mundur. Tapi harinya sama. Jumat juga cuma Jumat. Ya, tapi sana masih belum melaksanakan Jumat, sini sudah. Itu waktu. Nah, itu. Nah, oleh karena itu di sana di Wukuf Arafah ini ada disunahkan oleh Rasulullah, sunah yang sangat ditekankan.
apa namanya? Mu'akkad. Nah itu ditekankan itu, maka di situ ada pahala-pahala akan diampuni dosa-dosanya ke depan, ya sudah satu tahun itu, adzan di belakang itu ada katanya begitu. Terlepas dari masalah itu, memang ini adalah perintah Rasulullah. Maka hari Jumat nanti itu kita harus berpuasa, insya Allah. Nah, saya termasuk berpuasa, walaupun Kamis, Senin, Kamis tidak berpuasa, tapi insya Allah kalau ini tidak berani saya tidak puasa. Ah, nanti saya terangkan dulu ya. Nah ini ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu, puasa Arafah, ada yang mengatakan itu kan 9 Dzulhijjah. Iya. Tapi kenapa kok dinamakan Arafah? Niatnya puasa-puasa apa itu? Ayo, puasa apa? Puasa 9 Dzulhijjah apa puasa Arafah? Arafah. Jadi dia itu puasanya sebenarnya puasa Arafah. Nah, Arafah itu apa sih? Arafah itu apa? Arafah itu dari kata itiraf. Itiraf itu pengetahuan. Nah, sekarang tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu pemikiran. Jadi begini sejarahnya. Nabi Ibrahim itu mimpi malam harinya menyembelih Ismail. Itu tanggal 8, maka dia bangun tidur ini berpikir-pikir. Kok mah bener tah gak? Bener, itu berpikir. Jadi namanya tarwiyah itu berpikir, bener tah gak? Gitu loh. Baru Arafah, kok dibalik mana yang mikiran itu? Baru ada Arafah. Arafah ini melihat kebesaran Allah. Jelas ini benar, maka akan dilaksanakan pemotongan Nabi penyembelihan Nabi Ismail. Itu dilaksanakan. Itulah disunahkan oleh Rasulullah supaya melakukan puasa di hari tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kebetulan saat itu juga diperintahkan wukuf Arafah. Jadi itu diperintahkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan haji supaya dia menghormati puasa Arafah. Itu sebenarnya. Jadi karena ini berkaitan dengan Arafah, maka kita mengikuti tanah. Wukufe tanggal piro? Wukufe itu adalah hari Jumat. Wukufe, insya Allah hari Jumat. Maka kalau wukuf hari Jumat, sholat idnya hari Sabtu. Jadi jangan sekarang ini orang-orang yang hari Minggu kan dia itu berpikirnya begini. Bahwa itu Arafahnya atau sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya toh? Tanggal 9 Dzulhijjah atau Arafahnya gitu. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah bisa dikatakan hari Sabtu 9 Dzulhijjah. Tapi kita melihat Arafahnya karena berkaitan dengan Arafah. Mulanya niat poso itu bukan niat ingsun puasa tanggal 9 Dzulhijjah, tapi niat ingsun puasa gitu loh, Pak. Jadi kadang-kadang banyak sekarang diputar balikkan. Menurut saya, keyakinan saya harus melaksanakan itu sholat Idul Adha ini hari Sabtu dan wukufnya itu hari Jumat sesuai kenyataan di sana. Nah, di Mekah. Tapi berhubung sekarang itu senengane dibeda-bedakan, nah ya wis sak karep-karepmu kalau keyakinan begitu, kita tidak usah cuma keyakinan kita. Jadi pemerintah tidak akan bisa mengatur tentang keimanan seseorang, Pak. Ya toh? Babah masih gak poso yo gak popo, gak sholat yo gak popo, silakan. Tidak bisa mengatur masalah keimanan. Kita yakin bahwa kita ini wukuf Arafah hari Jumat, maka sholat Idul Adha-nya hari itu sudah jelas. Ya ini. Jadi diatur, itu sudah ditentukan oleh Allah, semua diatur. Lah manusia ini takdirnya bagaimana? Nah, ini. Nah ini biqadar ya ditentukan. Manusia ini ada lingkup dalam takdir. Ya toh? Lingkup takdir, apa ngerti lingkup takdir? Jenengan ini berada di dalam takdir Allah. Lah terserah sekarang milih takdir api apa takdir elek sakarmu. Aku ono dek kene kok ketiban iku aku mati. Lah iku mlayu golek takdir sing urip. Aku lek gak nyambut gawe aku takdirku aku ora duwe-duwe, aku golek takdir nyambut gawe jupole duwe. Itu takdir. Jadi yang menentukan takdir bagi manusia adalah Allah, dia sendiri. Ngata
Karena kenapa kok demikian? Karena manusia ini, manusia dimintai pertanggungjawaban, ada tanggung jawaban. Jadi ojo man, oh aku janjeni ditakdirno aku dadi kafir, ya kafirlah. Sopo sing salah? Jangan tuh, jangan salah itu, Pak. Jadi takdirnya itu Allah sendiri, kamu sendiri yang memilih takdir itu karena kamu dimintai pertanggungjawaban lain dengan makhluk yang lain. Itu diatur oleh Allah. Gelem gak gelem matahari, kamu harus berjalan seperti ini. Begitu. Tapi kalau manusia enggak, karena dimintai pertanggungjawaban. Nah ini banyak itu. Iki konco mari mulih teko Jakarta, gowo anak kanok bapak nih. Ditakoni karo bapak nih, wis jare ibu nih, wis salah pak, wis takdire. Nah itu lho pak. Lah lek mulai iku lho ono takdir. Pertama mulai iku lho, indarono, lek wis kudu ya wis. Jadi manusia itu berada di dalam lingkup takdir. Untuk menentukan kamu bagaimana nasibmu, kamu sendiri yang menentukan. Bukan Allah. Karena kamu adalah sebagai makhluk yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu jelas. Ya toh? Nah, itu. Wama amruna wahidatan. Nah, wama amruna dan tiada lain perintah kami itu ilah hanyalah sekali wahidatun kalam khilbil basar. Satu firman seperti kejapan mata saja itu jadilah jadi. Tetapi Allah melalui proses. Contoh sekarang. Dalam penciptaan bumi selama 2 hari. Penciptaan langit 2 hari. Penciptaan isi bumi dan langit pengaturan itu adalah 2 hari. Itu proses. Menciptakan Nabi Isa tanpa bapak itu proses juga. Walaupun tukun fayakun jadilah anak di dalam rahim sang siapa? Ibu Maryam ini, tetapi melewat proses dilahirkan dengan manusia. 9 bulan lahir. Proses itu. Jadi proses. Walakot ahlakna asya'ahum fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang-orang yang serupa dengan kalian. Fahal mim muddakir. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Coba itu dilihat. Orang-orang di atas yang gagal-gagal sudah dihancurkan oleh Allah semua disebabkan karena mereka tidak mengikuti tuntunan Allah. Wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, dan segala sesuatu yang telah mereka buat fi zubur, di dalam buku-buku apa yang kamu kerjakan ada catatannya. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, Allah Maha tahu. Tetapi inilah salah satu bukti yang diberikan kepada seseorang itu supaya tidak menyangkal. Ini loh bukti ini. Itu wa kullu shaghiri wa kabiri mustator, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar gitu mustator adalah tertulis di tatat itu, baik itu pahala maupun dosa. Innal muttaqina fi jannati wa nahar, dan ini bagi orang-orang yang bertakwa dimasukkan di dalam neraka surganya Allah gitu, yang di sana itu banyak sumber-sumber, antara lain ada sumber susu, sumber mata air susu, ada sumber mata air jernih, ada sumber homer, ada sumber madu, macam-macam di sana. Itu disediakan. Apakah hanya itu Pak Afid? Oh enggak, ini hanya cuma diterangkan, ini disesuaikan dengan daya kemampuan pikir manusia saat itu. Padha karo arek cilik, yo apa rasane swarga? Ya, arek cilik sing takon ditakoni, kon iku sing paling enak sing kon mangan apa? Mumutan. Iku lebih enak daripada mumutan. Kenapa? Disesuaikan dengan keberadaan pemikiran anak kecil itu. Fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di tempat yang benar, tidak ada keluh kesah, tidak ada sambat, tidak ada ucapan buruk, tidak ada apapun ya. Gak ono ilo-iloan dan lain sebagainya. Inda malikin, di sisi maha raja Allah maha agung. Muqtadir lagi maha berkuasa. Itulah yang bisa saya sampaikan surat Qoma. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.